There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share kegiatan weekend aku. Jadi ini tuh aku tuh sama anak-anak dan pak suami tuh mau makan di luar. Jadi ini tuh adalah kegiatan malam minggu gitu ya, mau menjelang maghrib gitu. Jadi Sabtu sore tuh kami udah gerak gitu ya untuk makan di luar. Udah direncanain juga sih. Sesekali makan di luar nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang aku tuh di rumah juga lagi nggak nafsu makan. Jadi pak suami tuh berinisiatif untuk ngajak aku makan di luar. Nah ini kami makan di kafe yang sederhana aja, nggak kafe yang mewah-mewah, dan kami tuh cuman makan nasi goreng, mie goreng, dan anak aku yang kecil tuh makan sosis goreng ya. Sebenarnya bikin nasi goreng dan mie goreng tuh udah sering banget sih di rumah, cuman sesekali pengen ya makan masakan orang gitu. Beberapa hari ini tuh aku nggak selera makan, jadi aku tuh milih makan ini aja sih. Takutnya nanti makan yang aneh-aneh, aku tuh malah kumat lagi ya untuk penyakitnya. Nah ini tuh nggak jauh ya dari rumah aku tuh dekat, paling sekitar 15 menit nyampe deh ke sini. Pokoknya kalau di daerah aku tuh banyak banget tempat-tempat untuk makan-makan kayak gini ya. Ini tuh sebenarnya kafenya udah lama ya, udah nggak terlalu viral. Dulunya tuh viral tapi sekarang tuh udah nggak lagi, karena banyak banget di daerah aku tuh yang buka kafe-kafe baru. Cuman kami tuh kayak ya udahlah sama aja ya, mau kafe viral mau kafe yang nggak viral tuh sama aja sih menurut aku. Yang penting sekarang kan tempatnya nyaman dan makanannya juga enak. Nah di sini tuh makanannya enak dan murah juga tentunya. Nah ini tuh sesuai dengan budget kami lah pokoknya ya. Nah ini tuh anak-anak makan juga. Ini ada mie juga. Abang Rai sama kakak Riri tuh makan bersama gitu. Nah lanjut, ini tuh besok paginya di hari minggunya gitu ya. Jadi ini tuh aku tadi pagi tuh selesai mandi. Jadi selesai mandi tuh aku langsung mau jemurin pakaian. Nah ini tuh pakaiannya aku cucinya tuh pas waktu aku mau berangkat makan malam bersama suami gitu ya. Pokoknya mau pergi tuh aku udah cuci baju, cuci piring, pokoknya rumah tuh udah aku bersihin. Jadi pagi-paginya tuh aku tinggal jemurin pakaian aja. Untuk cucian aku hari ini tuh lumayan banyak. Alhamdulillahnya tuh cuaca cerah ya teman-teman. Jadi aku tuh berharap banget sih cucian aku nih kering, karena memang ada sebagian baju tuh memang harus kering sih biar bisa dipakai, seperti baju sekolah ya. Celana sekolah itu tuh wajib banget kering, karena hari Seninnya tuh mau dipakai sama Bang Rai sekolah gitu. Jadi semoga aja panasnya tuh bisa sampai sore ya teman-teman. Nah ini aku juga taruhin di sini karena nggak cukup untuk jemurannya. Ini tuh bagian celana pak suami juga udah pada kotor semua. Ini tuh cucian 3 hari ya teman-teman, jadi makanya tuh numpuk banget untuk cucian aku. Nah ini tuh kalian lagi apa sih nontonin video aku? Kalian udah cuci baju belum? Nah ini aku udah hampir selesai ya untuk jemurin pakaiannya. Nggak aku record sampai selesai sih. Sebenarnya untuk jemuran pakaian ini tuh kadang-kadang tuh aku suka kadang males ngerecordnya gitu ya teman-teman, karena takutnya kalian tuh bosan, karena isi video aku tuh cuman itu-itu aja. Dan ya ini balik ke ini lagi ya teman-teman. Aku juga kadang-kadang tuh suka bingung mau bikin konten apa lagi. Cuman karena di sini kan aku tuh konten seorang ibu rumah tangga, jadi ya alhasil aku record aja deh kegiatan yang memang aku lakukan setiap hari ya. Jadi ini tuh adalah kegiatan aku di hari ini, jadi aku record aja karena kebetulan aku juga nggak punya stok video. Aku tuh sekarang udah jarang banget nyetok video ya teman-teman. Keseringannya tuh video untuk besok buatnya hari ini gitu, jadi jarang di stok. Nah, ini dia cucian aku, udah selesai aku jemur dan alhamdulillah cuacanya tuh panas banget dan ini tuh cerah banget ya untuk cuaca. Semoga aja deh bisa cerah sampai sore karena kadang-kadang tuh di siang tuh kadang mau hujan ya teman-teman. Jadi cucian tuh belum sempat kering gitu. Oke, setelah selesai jemurin pakaian di sini aku lanjut mau susun-susun piring karena aku tuh mau masak juga ya, karena tadi pagi tuh aku nggak masak, aku cuman beli lontong sayur gitu, jadi aku nggak masak ya. Malamnya kami makan di luar dan paginya tuh nggak masak, jadi nggak ada terlalu banyak piring kotor. Dan ini tuh adalah piring yang memang udah aku cuci sebelum aku berangkat makan malam bareng keluarga kemarin ya. Nah, di sini tuh aku mau susun-susun biar lebih rapi karena memang kalau masih tertaruh di tempat cuci piring tuh kelihatan nggak rapi ya, apalagi kalau udah terlalu banyak jadi kelihatan sumpek. Jadi di sini aku mau susun-susun dulu. Oke, setelah selesai aku susun-susun, aku lanjut mau sapu rumah. Untuk ngepel aku skip dulu ya karena memang hari ini tuh belum jadwalnya ngepel, karena aku tuh kadang ngepelnya malam ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja gitu kalau ngepel malam. Jadi paginya tuh aku tuh nggak sibuk ngepel, karena kalau udah ngepel pagi tuh riwah banget, anak-anak lewat gitu ya, jadi aku tuh males. Makanya aku tuh keseringan ngepelnya tuh malam, sebelum tidur tuh aku biasanya ngepel dulu. Nah, ini aku mau sapu dulu. Untuk ruangan depan tadi udah diberesin sama Bang Rais. Jadi kebagian aku tuh di bagian belakang ya, kami bagi tugas gitu. Oke, lanjut. Ini di siang harinya, jadi aku tuh bikin video tuh putus nyambung ya teman-teman. Aku tadi ada belanja, aku beli udang kering dan ini aku juga ada beli kelapa. Ini tuh kelapa yang setengah tua gitu. Nah, ini tuh aku beli 1 butir kelapa dan ini aku ada beli kerupuk. Aku campur-campur ya untuk kerupuknya. Aku beli 1/4 gitu, harganya 6.000. Oh ya, kalau ada kalian dengar suara batuk-batuk maaf ya, itu tadi pak suami aku batuk-batuk, lagi tidur dianya tiba-tiba batuk-batuk gitu. Nah, ini aku mau lanjut refill si minyak. Aku tuh nggak ada beli minyak, maksudnya nggak beli minyak kemasan, atau aku tuh belum belanja. Aku tuh memang belum sempat untuk belanja kebutuhan rumah ya teman-teman, seperti sabun, gula gitu, belum sempat belanja. Karena kemarin tuh pas aku sempat tuh ternyata grosirnya tuh banyakan kosong. Jadi aku tuh paling mager belanja kalau di grosiran tuh banyakan yang kosong. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau goreng kerupuk ya teman-teman. Jadi kerupuk ini tuh untuk cemilan atau sekalian untuk makan malam gitu ya. Entah kenapa aku tuh sekarang tuh paling suka makan tuh kalau ada ditemenin kerupuk, walaupun cuman makan pakai sambal doang, kalau ada kerupuknya tuh bikin mantep, tau gak sih? Nah, ini aku mau goreng kerupuknya. Ini tuh kerupuknya aku mau goreng semua sih rencananya, karena memang kerupuk ini tuh paling laris ya di rumah, jadi kalau mau digoreng sedikit tuh nanggung gitu, jadi mau aku goreng semua. Oh ya, kalian dengar gak sih suara musik? Masya Allah, di sini tuh sebenarnya udah mau maghrib loh, tapi tiba-tiba ada yang ngidupin les speaker gitu. Tapi ya udahlah, semoga aja nanti video aku atau dubbing aku ini nggak terekam untuk suara musiknya karena nggak terlalu dekat sih menurut aku. Semoga aja aku tuh nggak kena pelanggaran hak cipta gitu ya teman-teman. Oke, di sini tuh aku lanjut goreng kerupuk. Nah, ini kerupuknya tuh kembang banget ya digoreng, apalagi kalau kita tuh pinter goreng kerupuk. Aku tuh sebenarnya kurang pinter gitu loh untuk goreng kerupuk. Kadang-kadang tuh suka masih ada yang belum masak atau yang nggak kena minyak gitu, jadi masih keras. Tapi kalau yang pinter goreng kerupuk tuh bisa kembang banget ya kalau goreng kerupuk. Tapi ya udah deh, aku tuh bisanya goreng gini. Makanya aku tuh jarang banget beli kerupuk yang bulat-bulat, yang kayak apa namanya itu, yang makaroni gitu ya, itu tuh kan ada kerupuknya tuh. Aku tuh nggak pintar goreng yang kayak gitu, makanya jarang banget beli kerupuk yang kayak gitu. Nah, ini aku pakai jaket sama celana panjang ya. Aku tuh 1 harian ini tuh vlognya bajunya ganti-ganti terus ya teman-teman, karena memang aku tuh nggak ngerekodnya tuh nggak 1 harian gitu. Nah, aku tuh kenapa pakai jaket? Aku tuh tadi kan baru pulang belanja ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau belanja tuh ya kayak gini gitu, pakai jaket yang panjang gitu, karena kan aku tuh masih alergi gatal-gatal. Sebenarnya aku tuh sedih banget karena aku tuh sekarang posisinya lagi dibully gitu ya teman-teman. Karena alergi aku tuh kan bikin kulit aku tuh kayak terbakar gitu ya, bikin kulit aku tuh kayak gosong-gosong gitu, jadi kulit aku tuh jelek banget. Nah, jadi aku tuh dibully, katanya penyakit aku ini adalah penyakit yang menular. Padahal aku tuh udah konsultasi sama dokter, kata dokter ini tuh bukan penyakit yang menular. Kalau penyakit ini menular, mungkin sudah kena ya untuk anak-anak aku. Tapi alhamdulillahnya mereka tuh nggak ada yang kena. Jadi ini tuh memang murni penyakit hormon aku atau alerginya aku ya teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin itu udah nasib aku, jadi aku akan terus ikhlas menghadapinya. Kita kembali ke video. Nah, aku mau bikin serundeng ya teman-teman. Jadinya tuh bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, sama cabai merah. Ini mau aku chopper. Aku tuh mau bikin serundeng udang kering. Entah kenapa kemarin tuh aku tiba-tiba lihat TikTok bikin serundeng udang kering gitu, kelihatannya enak banget. Untuk stok juga bisa ya, untuk disimpan gitu untuk menu sahur, ntar tinggal goreng ayam atau bikin sambal aja gitu, udah enak banget kelihatannya. Jadi di sini tuh aku pengen nyoba. Kebetulan banget aku dapat udang kering tuh yang kasar-kasar, maksudnya udang keringnya tuh besar-besar gitu, nggak halus-halus banget. Jadi tuh pasti enak banget dibuat jadi serundeng gitu ya. Kalau udah bikin serundeng gini tuh, kita tuh makan pakai nasi hangat, terus pakai kerupuk aja tuh rasanya udah enak banget loh teman-teman. Aku tuh akhir-akhir ini tuh jarang banget masak yang aneh-aneh ya, kayak bikin gulai, tumis, atau bikin yang ribet-ribet tuh jarang. Paling aku tuh sambel, paling goreng gitu ya. Kalau aku nggak jarang bikin sayur, karena memang pak suami tuh belum ada libur. Kalau seandainya aku bikin sayur 2-3 macam tuh biasanya karena pak suami libur ya teman-teman. Tapi kalau pak suami nggak libur, aku tuh biasanya bikin menu asal-asalan. Kadang-kadang tuh aku nggak masak, cuman goreng telur, bikin dadar telur, atau kadang bikin nasi goreng, goreng nugget, goreng sosis, gitu aja sih. Kalau pas rajinnya tuh paling aku nyambel gitu, entah nyambel ikan, nyambel tempe, pokoknya satu menu aja tuh udah cukup untuk kami. Apalagi anak-anak aku tuh nggak terlalu milih. Nah, ini aku udah tumis bumbunya. Aku kasih gula merah, aku juga kasih gula jawa, asam jawa, terus aku kasih daun salam sama daun kunyit, biar daun jeruk biar wangi gitu ya teman-teman. Pembuatan serundeng ini tuh kayak bikin urap gitu ya, cuman bedanya kalau urap kan pakai kencur, pakai cabai kecil, nggak pakai kunyit ya. Kalau ini tuh pakai kunyit. Aku tuh suka bikin serundeng ini, apalagi kalau serundeng teri Medan gitu ya, wah pasti enak banget. Cuman karena harga teri Medan tuh lumayan mehong, jadi aku bikinnya tuh serundeng udang kering aja ya teman-teman. Cuman serundeng udang kering ini tuh juga enak banget loh, kalian wajib coba. Ini tuh bisa untuk stok gitu, ditaruh di troples, pas mau makan disiramkan ke nasi hangat. Wow, itu tuh enak banget ya teman-teman. Makanya aku tuh sekarang suka bikin. Kemarin tuh aku sering bikin, cuman gak aku record karena memang aku tuh bikinnya tuh kadang suka dadakan gitu. Jadi untuk kali ini tuh aku record, tapi ternyata pas aku nge-record ini tuh cuaca gak bagus ya teman-teman, karena mendung gitu. Tadinya hujan gitu ya, jadi mendung. Makanya aku tuh kayak paksain aja untuk nge-record, karena memang video untuk tayang besok tuh gak ada. Jadi ya udah deh, gak apa-apa. Semoga video aku tetap terlihat jelas ya teman-teman, dan semoga bisa ada manfaat yang bisa kalian ambil. Nah, di sini tuh kita masukin udang keringnya, aduk-aduk sampai betul-betul kering ya, sampai dia tuh kayak serundeng gitu, biar dia tuh awet. Pokoknya dimasak sampai lama gitu, sampai kering, biar dia awet, disimpan sampai lama gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh udah hampir masak gitu ya untuk serundeng aku. Ini tuh wangi banget, apalagi ditambah udang keringnya tuh yang gurih banget. Jadi rasanya tuh mantep banget ya teman-teman. Anak aku aja sampai nambah-nambah loh makannya. Nah, ini udah jadi untuk serundeng udang keringnya. Kalau kalian mau tahu resepnya, kalian bisa cek di link deskripsi, nanti aku akan tulisin ya teman-teman, atau kalian bisa lihat step by step di video aku. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang gak skip-skip, yang selalu support aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku, dan semoga kalian bisa terhibur dengan melihat video aku yang sederhana ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya atas segala supportnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.